Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel di Sang Rival. Kali ini saya berada di zona timur ya, tepatnya di Tribun Tier 2 Jakarta International Stadium. Nah, di area zona utara ya, dia sudah banyak kursi yang di Tier 2 yang sudah terpasang, dan menyusul di atasnya ya, yang di blok keempat dari zona timur laut, dia sudah terpasang yang kursi abu-abunya. Jadi ini berbentuk seperti api ya, motif api atau pola api. Jadi yang di bawah yang di tribun tier 1 ini dia baranya, dan makin ke atas dia sisa api-api dan asap. Nah, ini kondisi di lapangan utama Jakarta International Stadium. Nah, ini hasil gate pintu masuk dan keluarnya yang sudah dipangkas, dia sudah lebih rendah, dan ini juga sudah dicat ya. Nah, ini area corporate book ya, yang memakai kaca pembatasnya. Nah, ini masih ada contoh railing awal ya, yang sebelum direvisi kita akan bawa. Nah, ini contoh railing awal yang belum direvisi ini. Nanti ini bakal dipotong besi sekat-sekatnya ini ya. Ini dia akan dipotong, dan ini sudah ada contoh yang sudah dipotong. Nanti semua nih yang sekat-sekatnya ini dipotong, jadi sisa yang besi besar-besarnya aja. Kita akan cari yang sudah contoh yang sudah terpotong ya. Nah, ini ada contohnya ya, sudah terpotong. Ini ya, besinya sudah dipotong. Ini ada bekas potongan. Nanti semua akan dipotong. Dan ini contoh yang sudah bersih. Nanti ini akan dihaluskan lagi, lebih halus. Nah, ini juga kursi sudah banyak yang terpasang di area tribun tier 2. Nah, ini ya contoh kursi yang belum dikencengin ya, ini masih ditempel, tinggal dibaut. Nah, ini juga sama, yang mendekati area zona utara dia besinya masih belum dipotong ya, atau railingnya. Kita akan bergeser ke arah perbatasan zona utara.
Nah ini sekat pembatas. Nah ini sebelah sini area zona selatan, dan di atasnya area korporat sebelah pembatasan sampai batas tiang cor yang ini. Kita akan bergeser lagi ke arah zona selatan. Nah ini zona selatan yang, maaf, zona tenggara yang sudah disambung precastnya, contohnya seperti ini baru nih, baru dirapikan. Ini sudah disambung antar precastnya dan sudah dicor. Nah ini juga dia sudah dikasih batas tembok ya, depan trap tier 2. Ini dia, sudah banyak yang terpasang. Dan sudah mengelilingi, tinggal dikasih atasnya, dikasih railing tadi seperti yang di sana, yang di zona timur. Nah ini masih basah atau kena hujan karena atasnya jalur rel buka tutup rangka atap, dia belum dipasang atap atau membran FV. Nah ini area zona selatan yang sudah banyak terpasang kursi. Nah ini yang di tribun tier 2 ini dia mayoritas antara abu-abu dan oranye, dia lebih banyak ke oranye. Jadi semakin ke atas dia semakin sedikit oranye-nya, sisa asap ya. Jadi abu-abu ini melambangkan asap dan oranye ini melambangkan api bara. Nah ini area belakang gawang zona selatan ya. Nah ini, nah ini juga rumputnya sudah terlihat semakin hari semakin menghijau. Nah itu area-area yang hitam-hitam itu atau yang belum hijau itu pasir ya, atau dressing. Jadi sebagian atasnya permukaannya ada dikasih pasir untuk meratakan permukaan lapangan utama. Kita akan bergeser lagi ke arah zona barat daya.
Nah ya, jika dilihat dari sini, ini rumput sudah full semua. Sudah 100% rumputnya. Sudah tidak ada yang belum terpasang. Sini sudah terpasang semua. Nah, ini kita akan lihat garis pinggir dari tier 2 yang di zona barat. Ini garis pinggirnya. Rata ya. Nah, ini zona barat daya. Nah, ini area blokot ya. Nah, ini pembatas tribun tier 2. Nah, ini sekarang kita berada di zona barat Jakarta International Stadium. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.